Ini telurnya bentar sini, pegang dulu. Ini berasnya. Ini berasnya. Susah ini ya. Terus ini ada bakso bakar ini buat itu yang penting intinya. Terus juga ini ada buat pegangan 50.000 ini. Mana ini tangannya ya. Alhamdulillah. Berarti yang ada di Hong Kong ya, mudah-mudahan diberi kesehatan panjang umur. Assalamualaikum. Alhamdulillah. Sehat Pak Sawa? Ya. Oh, punten kan. Iya, enggak apa-apa. Ya, baju dulu, di baju. Belok kiri, belok. Oke, kita tunggu baju dulu, guys. Kita bawa bekal. Pindahkan deui. Alhamdulillah. Kenapa sayang nangis? Aleman, hayang es, mau es. Oh, es. Krim, iya. Haryanto kemana, Pak Sawa? Ke warung. Oh, lagi ke warung. Puasa kan tapi? Puasa. Alhamdulillah, ya Allah. Mohon mantap. Pokoknya kan, aku itu Pak Sawa, boleh di atas sampai Lampung di situ. Kelagian gini mohon. Iya, ya kan udah tumbuh besar mohon, kayak gitu bersama. Kualitas di tas, halo, padahal mah ngado aja. Kecut bagai di dahar mana tuh? Wah, sorry muka berarti tidak. Jadi bisa ngabaca karena kali itu nadi. Wahyu Allah, syukur atuh. Di atas ribu bodoh. Ya, alhamdulillah ini Pak Sawa dari kesini silaturahmi ya. Terus yang kedua ini mengantarkan titipan dari Ibu Rati ini. Ini ya jadi pinggir jalan ramai ya. Ini ada beras dan apa namanya itu telur. Ini telurnya bentar sini, pegang dulu. Ini berasnya, susah ini ya. Terus ini ada bakso bakar ini buat itu yang penting intinya. Terus juga ini ada buat pegangan 50.000 ini. Mana ini tangannya ya. Alhamdulillah. Berarti yang ada di Hong Kong ya, mudah-mudahan diberi kesehatan panjang umur dan dimanja oleh majikannya juga ya. Amin. Kebaliknya Pak Guru jadi kerjanya begitu juga sama keluarganya. Amin. Khusus ya, mudah-mudahan diberi kesehatan dan panjang umur. Amin. Baik rezekinya ya. Ya sama. Terus titip salam juga Ibu Rati buat Pak Sawa ya. Semoga ya Pak Sawa selalu sehat. Amin ya. Berarti intinya dari pertama puasa sampai sekarang Haryanto belum pernah bolong ya. Belum ya. Iya. Tumben gitu. Iya, enggak kayak yang puasa kemarin tahun kemarin lah. Bolong-bolong ya Mas. Iya. Iya, itu. Mending-mendingan itu anu yang perempuan. Haryanti. Adanya gitu. Iya. Tapi sekarang kan alhamdulillah Haryantonya udah berubah Mas Awa ya. Iya. Jadi udah tambah dewasa jadi. Iya. Yang penting nggak tahu ini kalau beli apa-apa suka jujur apa enggak ke Pak Sawa itu. Jujur ya.
masalah uang kan takutnya kan ini uang sekian, dibilang uang sekian gitu. Insya Allah enggak lah. Ada uang jatuh dulu, ada 50. Wah Pak, ini uangnya jatuh Pak, dikasihkan. Ya Alhamdulillah. Jadi lihatnya memang itu gerada gelulu enggak genah gitu. Tapi ya Alhamdulillah sekarang mah ya udah berubah lah ya Mas Awang. Ya semuanya kan butuh proses Mas Awang, nggak bisa seperti kita membalikan telapak tangan yang seperti ini dirubah kayak gini sih cepat ini mendung lagi ya Mas Awang ya. Neneng nggak mam ini Neneng. Nggak mau ya Neng. Nggak, jangan Mas Awang, jangan ya. Nggak maksudnya tuh ini memang nggak boleh makan kayak gini, kan banyak micin. Takut anak kecil cepat lupa gitu. Iya mendingan dikurangin makan yang kayak gitu. Sekaligus ini mendung terus ini kalau bisa mah ini apa ya, tempat jangan di depan ini, tempat suluhnya Pak Sawala. Itu ya soalnya kan mbok jadi kotor kan otomatis jadi banyak nyamuk Pak Sawa gitu. Ya itu sih kan pagarnya ya, pagar daripada mubah kan buat dijadiin suluh gitu. Daripada budak di geram makan wah ini cuman atuh itu yang namanya mangkuk anu mangkuk cuman nempel doang itu anu saka-sakanya itu cuman segini dalamnya atau iya amruk instam ini ya. Anak kecil tuh mana ya berde yo pulang nggak mau minum ya wis nanti dulu halo guys gitu dulu halo itu wis segini wis kenapa wis ah nggak sama ibu deh enggak oh enggak deh Ya saim dulu tuh sana. Saim dulu ya. Salim. Nanti. Salim. Dan berdiri benar ya. Wah, sok. Sok tuh Salim. Tuh, Salim. Ya benar. Ada. Diam, diam. Ya. Mudah-mudahan. Amin. Ngebakti sama ibu ramanya ya Neng ya. Amin. Maupun agamanya, maupun pemerintahannya ya Neng ya. Iya. Ya mau pamit dulu Pak Sawa ya. Sini mendung banget kok, hujan lagi kayak kemarin. Monggo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, makasih banyak Pak Guru. Iya. Dan mendung betul.